Ini adalah olahraganya orang Hong Kong, yaitu udah tua-tua dia masih main judi. Kita menelusuri jalan kenangan, jalan setapak. Jangan lupa subscribe dan like tuh Tiria. Langsung ini nyambung kalau soal subscribe. Mau komen? Aku lagi mau promosikan dirimu terus ini cerita nih. Iya, karena Tuti Ria masih jauh. Jadi kami berdua sekarang sedang getol-getolnya meluncurkan video parodi ya, Ti. Hai. Karena terlalu bosen kalau kita cuma video itu aja. Banyak yang bilang bosen. Ditonton ya. Walaupun itu hanya sekedar hiburan aja lah. Ini hotel, guys. Hotel Butago. Bintang 10, guys. Oh, bintang 10, meh. Butago. Apa orang ngerti? Termewah di Hong Kong. Maklum, kita kan orang penting mau meeting di hotel. Kumpulan, toh. Kumpulan. Kumpulan tuh orang desa. Kita kumpulan. Guys, ini adalah olahraganya orang Hong Kong, yaitu udah tua-tua dia masih main judi. Main judi gini. Itu olahraganya orang Hong Kong, guys, ya gitu. Di taman. Bapak-bapak. Hah? Iya, inilah olahraganya orang Hong Kong. Tua-tua masih pada judi. Guys, olahraganya orang Hong Kong. Olahraganya orang Hong Kong judi. Kayak nenek-nenek pada judi semua. Ya mungkin itu obat awet muda mungkin judi. Iya, untuk menghibur diri. Kan anaknya udah gede-gede. Masalah kalau di sini kan judi itu ilegal, dibolehkan. Jadi it's okay, enggak apa-apa. Kok ilegal? Legal, sorry. Jadi it's okay, enggak apa-apa.